Halo, halo, hai semua. Selamat malam. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman di rumah baik-baik aja dan sehat selalu ya. Kita malam-malam, terus teman-teman semua di sini masih pada semangat buat datang ke acara live kita. Seneng banget dong tentunya. Tapi... teman-teman yang bikin senang tuh nggak cuma itu. Karena apa? Karena kali ini Home Credit Indonesia dalam acara Tech Gold kembali untuk berbagi pengetahuan dan informasi seputar dunia IT bersama kalian semua. Oke, okay, teman-teman, sebelumnya pasti penasaran nih, tumben banget kok uh, hostnya uh, cewek ya, wanita uh, biasanya kan pria ya, dong. Teman-teman, sekali ini uh, akan ada yang beda. Nah, tapi kalau nggak kenal, maka nggak sayang, bener nggak? Nah, kita kenalan dulu ya. Jadi kenalkan teman-teman, nama aku Keisia PJ atau biasa dipanggil PJ. Aku adalah program manager dari Decoding yang pada kesempatan kali ini akan membantu teman-teman semua dalam acara Tech Talk 2021 dari Home Credit Indonesia yang didukung oleh Decoding. Nah, teman-teman, pada malam ini nih, narasumber kita tuh bisa dibilang spesial kenapa ya kayak nasi goreng spesial gitu loh karetnya dua karena hari ini kita bakal ada dua kedatangan pembicara expert yang bakal ngebahas tentang CICD. Waduh, nih teman-teman di sini udah pada siap belum? Nah, kita tuh sini bakal sharing ilmu, teman-teman bakal dapet insight baru tentang CICD. Sebelum itu kita kenalan dulu dong sama. Uh, pembicara kita, kita panggil aja kali ya biar teman-teman kenalan dulu nih lihat muka-mukanya Halo Mas Renda dan Mas Steven Nah halo Mas Renda, halo Mas Steven Nah teman-teman yang belum kenal Mas Renda ini adalah CTO dari PT Perintis Teknologi Nusantara Dan Mas Steven adalah Principal Engineer dari Home Credit Indonesia Thank you Mas Steven dan juga Mas Renda udah datang ya udah mau jadi pembicara Nah teman-teman sebelumnya uh, pasti penasaran nih apaan tuh TikTok gitu mungkin uh, ada yang belum tahu. Nah belum teman-teman yang belum tahu apa itu TikTok aku kenalin dulu ya. Jadi teman-teman TikTok -teman, itu adalah acara knowledge sharing dari Home Credit Indonesia. Nah TikTok ini berupa serangkaian sesi talk show dengan para praktisi, tokoh masyarakat, dan peminat teknologi yang bakal ngebahas berbagai topik seputar industri digital dan perkembangan teknologi. Dan teman-teman yang belum tahu Home Credit, Home Credit sendiri adalah perusahaan finansial berbasis teknologi. Jadi, nah Home Credit ini melalui acara Tech Talk seperti yang hari ini kita lakukan, kita bisa dapat wawasan terkait perkembangan IT dan juga uh, industri finansial khususnya. Alright, teman-teman, daripada kita lama-lama mending kita kita malam ini langsung aja berbincang mengenai peningkatan performa software delivery dengan CI/CD. Aku yakin banget nih ya teman-teman yang udah subscribe, yang udah subscribe, udah masang notification, udah registrasi sampai mungkin ada seribuan lebih ya kalau misalnya ke teman-teman lihat, pasti penasaran nih. Karena katanya CI/CD itu enggak semua developer atau programmer itu paham dan ngerti. Apakah benar begitu? Mari kita bahas nanti. Dan ada yang spesial, wah spesialnya tiga sekarang ya gak cuma dua. Di akhir sesi nanti kita bakal ada giveaway menarik. Jadi ini buat teman-teman yang lagi nonton, yang mau hadiah nanti ikutin terus sampai akhir. Pokoknya karena kita bakal ada ngasih giveaway yang berhubungan dengan materi ini. Jadi teman-teman pasang telinga, pasang mata, dan resapi. Nah, langsung aja ya. Kita panggil pembicara pertama kita. Silakan, Mas Rendra. Halo. Nah, ini dia Mas Rendra. Mas Rendra, suaranya belum ada. Oke, okay, sorry, sorry. Nah, Tadi sudah diminis. ada aman nih. Nah, Mas Rendra ini akan membawa topik pertama kita. Oke, okay, kalau gitu, aku side out dulu sebentar. Biar Mas Rendra mengambil panggung untuk segera memberikan materinya. Silakan, Mas Rendra. Oke, okay, thank you. DJ halo selamat malam semua teman-teman. Uh, Kayaknya malam ini aku mau coba bahas dari sisi teorinya dulu, tapi mungkin agak sedikit berhubungan dengan bagaimana sih, kenapa akhirnya ada terbentuk si ICB dan uh, kenapa ada di situ berhubungan dengan uh, apa kultur dari sebuah organisasi. Uh, mungkin kita bisa start dari slide pertama. Oke, okay. jadi Malam ini saya bahas sedikit tentang uh, Westroom uh, Organizational Culture dan CICD. Uh, cd ci di sini yang continuous integration dan continuous delivery ya, kayaknya most likely semua teman-teman developer sih sudah pernah dengar istilah ini ya, kayak "way to deliver software, uh, software lebih baik ke production". Oke, okay, sedikit tentang saya, saya uh, start ngoding tahun 89, waktu masih SD itu, karena diracunin sama sepupu, terus... Saya punya pengalaman di dunia e-commerce sejak tahun 2009 uh, di berniaga.com, tokobagus.com, olx.co.id, dan yang terakhir adalah wowbit.life. Terus saya juga pernah jadi intel inovator untuk AI dan machine learning dari tahun 2016 sampai sekarang masih, dan managing salah satu uh, Google Developer Group di Bogor dari tahun 2012. Next slide, mas. Oke, okay. di sini saya mau bahas tentang apa sih yang dimaksud dengan uh, kultur organisasi, karena kan tadi judulnya saya bilang "Western Organizational Culture". Nah, itu apa ya? "Western" itu nanti saya bahas, tapi kita mulai dulu dari uh, organisasi kulturnya dulu, ya. Kultur organisasi, jadi menurut Cambridge uh, Dictionary, itu adalah the type of attitude and agreed ways of working shared by employee dan company or organization. Jadi, kayak uh, sebuah uh, attitude at, uh, yang disetujui lah, way of working antara si karyawan dengan perusahaan. Dan kalau menurut business dictionary itu adalah nilai-nilai uh, atau the value and behavior that contribute to the unique social and psychological environment of organization. Jadi kayak ada sebuah nilai-nilai dan norma yang disepakati bersama dan itu jalan di organisasi itu. Jadi uh, bisa next slide mas. Jadi uh, Kayaknya kalau yang dianggap sebagai sebuah uh, kultur organisasi adalah sebuah kayak norma-norma atau nilai-nilai yang disepakati ya sama uh, antara timnya atau organisasinya untuk dijalani bareng gitu. Sesuatu yang jadi jiwa atau soulnya bareng untuk jalan sebagai sebuah organisasi. Nah, tapi nilai-nilai kultur ini biasanya cuma ternyata jadi slogan doang banyaknya yang aku lihat di perusahaan. Kenyataannya beda. Jadi kadang nih ya, ada beberapa contoh kayak dia bilang ada work life and... Uh, apa work and life balance, tapi uh, kenyataannya itu kadang ada acara apa, kantor yang yang diwajibin hadir, tapi acaranya di weekend. Ya, akhirnya kan si karyawannya nggak punya waktu untuk keluarga. Nah, ini kayaknya Miss nih masalah uh, value work and life balance. Terus ada lagi kultur yang bilang untuk terus berkembang, tapi berkembangnya belajarnya itu disuruh kayak... Uh, belajar sendiri dengan biaya sendiri kurang ada support dari kantor nggak dikasih waktu untuk uh, apa improve sama sekali jadi kayak senin sampai jumat fully kerja nah itu kayaknya uh, nilai kulturnya juga kayaknya perlu direvisi lagi dilihat lagi deh benar nggak terus ada lagi yang bilang kulturnya harus teamwork tapi ternyata uh, yang dinilai itu yang ya yang tim-tim yang berhasil aja yang nggak berhasil nggak dinilai padahal mungkin bisa aja tim itu juga ada kontribusi untuk keberhasilan itu ya. Jadi kayaknya enggak fair gitu. Jadi value teamworknya kayak kurang kurang valid gitu. Terus ada lagi yang bilang kalau ada kebebasan untuk berinovasi nilainya. Tapi sebetulnya nggak ada waktu dikasih buat inovasi. Kayak semua waktu dipakai buat kerja gitu. Kalaupun ada yang coba-coba berinovasi dan gagal malah disalahin. Kenapa dulu berinovasi? Jadi kayaknya banyak hal-hal yang akhirnya membuat orang tidak berani untuk berinovasi atau bereksperimen. Terus kadang ada juga yang katanya value-nya kualitas adalah segalanya. Tapi kadang, uh, let's say, uh, lagi bikin fitur gitu, developernya disuruh buru-buru gitu buat rilis fiturnya, akhirnya developernya nggak bisa jalanin CI-nya, nggak jalan TDD-nya, test driven development-nya, akhirnya Ya udah kualitasnya jadinya dipertanyakan kadang malah jadi banyak masalah banyak bak akhirnya ya bisa dibilang si ICN-nya nggak optimal kan ya uh, continuous integration sama continuous Delivery-nya Nah ini adalah sebagian kultur yang menurutnya kayaknya yang sudah ada tapi mungkin implementasinya aja sih yang, kur yang kurang tepat. Uh, next slide boleh. Nah uh, di dalam sebuah tim itu terutama di tim engineering ya biasanya kita kenal ada yang namanya DevOps alias developer operation atau dan DevOps ini biasanya juga ada yang kayak dedicated engineer yang mantau keadaan sih. Nah sebetulnya DevOps ini ekspektasinya itu kalau dari sebuah tim engineeringnya dia bisa jadi apa duta kultur sih sebetulnya untuk urusan DevOps. Jadi biar apa uh, tujuannya kan kita untuk capai goal sama performatinya biar bisa deliver the best software atau aplikasi dalam perusahaan tersebut ya nah di sini ada salah satu foto dia uh, orang yang saya kagumi namanya Jin Kim uh, Jin Kim ini adalah salah satu penulis buku Accelerate uh, the DevOps Handbook sama the Phoenix Project yang kayaknya sih hampir semua developer Sarto DevOps yang zaman now tuh kayak udah jadi ini tuh buku sebagai buku kitab lah, buku wajib mereka lah gitu ya. Dia itu punya pendapat bahwa sebetulnya DevOps itu adalah duta kultur sih sebetulnya. <tuh> jadi kalau ada di tim uh, kalian as DevOps engineering tapi kerjanya hanya set environment gitu buat dev dan production ya mungkin perlu direview lagi sih itu Uh, apa posisinya dia sebagai dev harusnya dia bisa punya uh, uh, cara untuk influence uh, teman-temannya di tim itu untuk peduli sama proses mulai dari development, test, uh, integration sampai productionnya jadi nggak sekedar silo masing-masing tapi semuanya kayak harus berintegrasi dan saling care untuk proses dari ujung ke ujungnya semuanya jadi bukan sekedar uh, apa uh, bikin environment terus udah gitu dia nyerahin segalanya ke developer yang uh, doing code nya nanti kalau ada masalah tinggal tunjuk aja developer yang bermasalah nih berarti code nya padahal bisa jadi developernya bilang, wah ini bermasalah nih cara deploy-nya atau gimana nah itu makanya butuh devops yang bisa influence uh, way of working kultur yang baik sih dengan developer jadi devops itu harusnya sih tuh, jadi duta kultur sih untuk bagaimana implementasi teknologi yang baik Uh, untuk perencanaannya, pola kerja yang baik dari proses dev, testing, sampai rilis di area operation. Dengan deliver kualitas yang keren lah ya, sama reliable, sama keamanan platformnya pun tetap sebisa mungkin bisa terjaga. Next slide, please. Ah, jadi kalau teman-teman yang mungkin di sini ada yang pernah baca artikel saya di Medium tentang bagaimana menjadi belajar bersama bagaimana menjadi seorang CTO. Sebenarnya saya di situ ada bahas tentang sebuah perusahaan outsourcing yang global yang sangat terkenal namanya Topworks dan perusahaan ini banyak bantu perusahaan yang punya traffic tinggi ya di platformnya dan bantu menerapkan proses continuous integration sama continuous delivery yang bagus. Salah satunya yang pernah dibantu ada perusahaan saya waktu saya kerja di OLX dan salah satu engineer tersa yang terkenal di sana mah, namanya Teos Kolnik ini yang saat ini dia sudah pindah sehingga di tokok lagi, ya, di One Medical dia bilang bahwa dia, uh, devops itu adalah kultur yang dimulai dari sisi orangnya ya sebetulnya uh, dia ngomongnya yang I'm sick of the work of devops, it's not the secret sauce you can sprinkle around your problems it's about breaking down silos, devops is a culture and it starts with people jadi devops itu sebetulnya kultur yang dimulai dari sisi orangnya sih orang-orang yang terlibat di dalamnya Orang-orang yang terlibat dalam proses delivery fitur mulai dari developernya sampai tim ops yang jagain uh, 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 softwarenya di sisi production ya, yang udah ke deploy ya di production side. Next slide mas. Jadi sebelumnya kalau di beberapa tim tuh dev sama ops biasanya dulu dipisah ya kalau setahu saya dulu saya lihat dan kayaknya sekarang udah mulai banyak yang dijadiin satu ya jadi dulu waktu dipisah itu mereka punya goalnya itu berbeda. Jadi kalau yang devnya itu lebih fokus sama kecepatan delivery code gitu ya sama softwarenya, sedangkan ops itu fokusnya jaga stabilitas server atau uh, platformnya dengan code yang sudah di deliver. Nah seringnya tim ops akhirnya ngerasa uh, dirasa tim ops itu biasanya dirasa jadi kayak ganjelan gitu sama tim developer di saat ingin dari code-nya ke production karena Nah, uh, Ops memang butuh lagi biasanya melakukan beberapa tes tambahan untuk mastiin code yang di deliver itu aman sih di production. Nah, kalau ini komunikasi yang kurang nih antara developer sama ops itu biasanya ada aja jadinya masalahnya, ada benturan-benturan. Jadi bisa jadi uh, apa developer udah uh, tes secara eh uh, uh, manually atau fiturnya udah dites sama dia uh, yang mereka merasa udah sesuai dengan ekspektasi bisnis. Tapi di Ops Pengen, ah, Pengen dites lagi. Mungkin Ops punya kayak uh, mekanisme UI testing atau apa, uh, uh, use case atau suite case uh, test yang based on bisnis untuk mastiin, uh, apa software tersebut pas jalan di production, nggak ada masalah. Dan ini kadang-kadang jadi ada masalah benturan dikit karena si developer pengennya cepet-cepet naik, sedangkan si Ops Pengennya mastiin yang naik itu aman, gitu kan? Nah, tapi kalau disatuin antara keduanya antara developer sama edup harusnya ini banyak keuntungannya karena dari awal sebelum developer kodinya code, code apa fiturnya dia bisa udah mulai ngobrol tuh sama edup kira-kira kebutuhannya ada apa aja nanti jadi menghindari nanti bottleneck di terakhir karena deadline harus buru-buru dirilis. Dan akhirnya si developer maksa si, uh, si apa, tim opsnya untuk cepet-cepet aja dinaikin karena udah ditunggu gitu ya, mungkin mau campaign atau apa. Tapi kan opsnya juga tetap jaga gimana caranya code-nya ini aman sebetulnya. Nah kalau udah dari awal ngobrol kan semuanya bisa mungkin di set dari sisi developer udah bikin unit testing, udah pastiin bahwa code, uh, code coverage-nya juga aman, hal-hal uh, yang penting, uh, udah ada unit testingnya, ada UI testingnya juga untuk mastiin bahwa fiturnya aman pas udah di production dan sesuai semuanya dengan kebutuhan bisnis nih dan ini biasanya juga apalagi kalau di, dari sisi apa di kalau dev sama obsidian itu kan mereka bisa bikin sesuatu sistem yang otomatis ya kayak automated testing atau something yang bisa mempercepat semua prosesnya ini sih jadi but waktunya juga nggak terlalu lama bisa lebih cepat deliverynya dan bisa ngurangin human error pada saat waktu testing uh, fitur yang mau di diversi uh, next slide mas oke okay. uh, ini related to tulisan saya juga kalau yang di medium itu saya juga ada bahas sebetulnya di sana tentang bagaimana berkomunikasi di dalam tim ini juga ada hubungannya dengan kultur dan error karena uh, Uh, di situ juga saya ada tulis tentang uh, salah satu proyek di Google yang mempelajari tentang efektivitas sebuah tim dalam bekerja dan berkolaborasi. Jadi proyeknya namanya itu Aristotle atau Aristoteles. Uh, terus proyek ini sebetulnya tentang mengoptimalkan uh, kinerja tim di dalam organisasi atau perusahaan. Proyek ini sebetulnya bisa jadi contoh sih bagaimana kultur yang baik di dalam sebuah perusahaan. Karena ternyata psikologi safety itu adalah hal yang utama sih dalam budaya berkolaborasi dan berinovasi, memegang peranan penting juga dalam aktivitas uh, kinerja uh, si tim. Jadi bukan perkara siapa orangnya, tapi lebih ke bagaimana tim berinteraksi sih. Struktur bekerja tim dan bagaimana tim dapat menunjukkan kontribusi mereka menjadi uh, hal yang sangat memegang peranan penting dalam membuat tim menjadi lebih efektif dan memiliki performance yang tinggi. Jadi bisa dibilang dinamika tim dan bagaimana kultur di dalam tim akan berpengaruh terhadap bagaimana performa dari tim tersebut. Psikologikal safety di mana tim dapat mengungkapkan pendapat secara terbuka dan pendapatnya didengar juga serta kebebasan tim untuk berkolaborasi dan berinovasi serta bereksperimen itu ternyata merupakan faktor-faktor yang menunjang tingginya performa sebuah tim. Uh, next. Oke, jadi kalau dilihat dari gambar sini, teman-teman bisa lihat bahwa kultur DevOps itu ternyata penunjangnya banyak ya. Kalau dari sisi praktisnya itu ada kayak uh, monitor everything, continuous delivery, atau method infrastructure, uh, continuous integration, atau method testing, ya kan dan version uh, control everything lah itu di praktisnya ya, gimana melakukannya. Tapi di sisi lain ada kultur yang menunjang si DevOps ini juga kayak high trust, inovatif, performance oriented, empower associate, ya kan reduce uh, variation, high cooperation, dan ini sama-sama pentingnya sih untuk menunjang si kultur DevOps kalau kita butuh uh, DevOps kita berjalan dengan baik dan benar. Karena percuma kalau kita jalanin semua. Praktis, itu monitor everything, continuous delivery, dan automated delivery. Tapi, kalau kita nggak ada trust di dalam satu tim dengan tim yang lain, jadi akhirnya kayak nggak ada gunanya juga, gitu. Jadi, next slide, Mas. Next slide, jadi ya, kalau uh, kita nggak pay attention sama kultur kita, sama bagaimana kita uh, bekerja di dalam. Uh, tim ya praktis kita nggak bakalan bisa dapat uh, potensial uh, optimalnya sih gitu. Jadi uh, apa uh, udah pasti sih kultur yang baik itu bakalan bisa support praktis yang kita butuhkan sih untuk menunjang kultur default yang tepat sih di dalam tim kita. Next slide. Oke, okay. nah. Ini intinya. Tadi kan saya judul saya saya bilang bahwa saya akan bahas tentang Western organizational culture. Nah, ini adalah gambar tipologi Western organizational culture. Nah, apa sih sebetulnya Western organizational culture? Jadi, menurut sebuah penelitian uh, di DevOps uh, Research and Assessment atau DORA ya, bukan DORA Dashboard ini ya, tapi DevOps Research and Assessment bahwa kultur organisasi yang memiliki kepercayaan tinggi kepada sesama anggotanya dan menekankan aliran informasi yang baik dan terbuka itu merupakan prediksi performa software delivery dan performa organisasi dalam te dalam tim teknologi. Jadi gagasan uh, si Dr. room ini, uh, gagasan beliau ini, Dr. Westrum itu adalah bahwa budaya yang baik yang mengoptimalkan arus informasi itu dapat memprediksi hasil yang baik juga. Kebetulan, Dr. Ron Westom ini adalah seorang peneliti sosiolog. Dia. Jadi, penelitian beliau itu memasukkan faktor manusia dalam keamanan sistem, khususnya dalam konteks eksiden, ya, dalam domain teknologi seperti di industri penerbangan dan perawatan kesehatan. Karena industri ini sebetulnya risikonya tinggi, jadi kalau salah ya bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Lah. Dan bidang ini juga sangat kompleks, jadi kultur ini mempengaruhi cara informasi mengalir, sih, melalui sebuah organisasi. Jadi Westom itu memberikan kayak tiga karakteristik sih informasi yang baik, kayak memberikan jawaban pertanyaan yang perlu dijawab sama penerima informasi, terus itu juga tepat waktu, terus disajikan sedemikian rupa sehingga penerima informasi itu dapat menggunakannya itu secara efektif. Jadi dari gambar ini bisa kelihatan bahwa Westom itu akhirnya mengklasifikasikan organisasi itu ke kayak ketiga tiga bentuk ya tiga bentuk ada yang pathological, itu ya power oriented ada yang uh, birokratik atau yang rule oriented yang ini yang terlalu birokrasi banget ya organisasinya kalau tadi yang terlalu power oriented jadi kayak ada uh, based on uh, power ya dia untuk uh, uh, meran organisasinya dan yang terakhir uh, performance oriented atau kita bilang uh, generatif kultur dia situ ini yang uh, kita bisa kita bisa bilang nilai-nilainya itu Related banget sama kultur DevOps yang kita mau bawa biar kita bisa praktis banyak hal uh, dari sisi kultur DevOps ya. Next Oke okay, jadi teori Westrum ini sebetulnya berhipotesa bahwa organisasi dengan arus informasi yang lebih baik itu berfungsi lebih efektif. Jadi dari gambar kita bisa lihat ya bahwa dengan adanya Westrum organisasional kultur yang baik kita bisa naikin performa software delivery-nya sama performa kerja organisasinya. Nah, isu yang paling kritis untuk keselamatan organisasi itu biasanya adalah arus informasi. Ya, dan, dan organisasi generatif itu memiliki informasi yang baik mengalir kerjasama dan kepercayaannya juga sangat tinggi. Budayanya itu dapat memprediksi performa software delivery dan performa organisasinya. Akhirnya. So, bercermin pada penelitian yang tadi yang saya bahas, uh, uh, yang dilakukan oleh Google, yaitu dengan cara membuat tim, bekerja tinggi, dan high performance uh, tim, Itu kita bisa dapetin sih uh, bagaimana uh, performa yang baik, dan uh, untuk software delivery dan organisasi. So, kinerja software delivery itu bisa diukur sih dengan cara mungkin ya, deployment frekuensinya, bagaimana berapa banyak deployment yang terjadi dalam satuan waktu lead time for change, waktu yang dibutuhkan untuk sebuah perubahan dan deployment-nya. Terus MTTR, MTTR itu mean time to repair ya. Berarti berapa lama sih waktu yang dibutuhin untuk hotfix atau perbaikan di area production. Change value rate, yaitu persentase perubahan yang terjadi yang menyebabkan sistem atau platform jadi down atau nggak bisa diakses. Dan ini kayak lebih ke efisiensi deployment yang diproses uh, di proses kitanya. Terus kita bisa ukur juga dari kinerja organisasi itu berkorelasi dengan Uh, pain di deploymentnya bagaimana. Jadi bisa dibilang sih kalau code-nya memang ya parah banget gitu ya uh, yang mungkin nggak uh, tergot, terstruktur, terorganisasi dengan baik, uh, code-nya nggak ada unit testnya, ya itu akan nggak bagus juga sih akhirnya. Oke, okay, ini my connection problem. Oke, okay. I Itu ya. Yeah. Next slide, mas. Next slide, yang oke, okay. yang cara validasi tadi, mas sebelumnya. Oke, okay. jadi ini ada beberapa cara untuk validasi organisasi dengan Western organisational culture. Jadi kalau kita pengen tahu nih, bagaimana sih organisasi kita masuk klasifikasi yang mana sih di Western organisational culture? Nah. Ada beberapa cara sih yang bisa dilakukan dan salah satunya uh, ada cara yang ini sebetulnya cara yang dipakai sama Nicole Forsgren dalam bukunya yang tentang accelerate bersama Jess Humble dan Jim Kim yang tadi uh, di di presentasi sebelumnya yaitu dengan membuat angka survei kepada tim member dan ditanyakan beberapa pertanyaan yang uh, ini ya jadi surveinya itu dalam bentuk apa? Uh, ini Likert value ya, yang uh, ada sangat setuju-setuju. Nanti dikasih uh, poin di situ untuk ngitung hasil surveinya. Terus, pertanyaan-pertanyaannya itu kayak dalam tim saya, informasi berjalan aktif dan terbuka apa enggak. Gitu. terus dalam sini, saya kesalahan uh, adalah kesempatan untuk belajar dan tidak ada yang dikambing hitamkan dalam kesalahan tersebut. Itu setuju apa enggak? Terus, dalam tim saya, semua memiliki tanggung jawab yang sama. Nah, itu juga. Terus dalam tim saya berkolaborasi dan bekerjasama dengan tim lainnya atau dari divisi lain ya atau fungsional lain dan itu sangat sangat dihargai dan disarankan untuk melakukannya begitu nggak timnya. Terus yang, ter yang terakhir mungkin dalam tim saya sangat terbuka nggak dengan ide-ide baru. Jadi jawaban itu uh, di kolek datanya dan diproses nanti uh, dengan itu kita bisa tahu di, dari 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 Tadi yang tiga klasifikasi itu kita di bagian mana sih dari Western Organisational Culture. Karena kita butuh tahu kan, kalau kita masih birokrasi berarti apa yang harus kita ubah untuk jadi generatif. Kalau kita masih patologikal, apa sih yang harus kita lakukan untuk kalau kita pengen organisasi kita jadi generatif kultur. Next slide, Mas. Oke, okay. jadi ada beberapa cara sih untuk membentuk generatif kultur. Uh, salah satunya yaitu di sini, kayak uh, high cooperation, high cooperation itu kayak uh, membuat uh, cross functional team-nya tuh lebih ber, banyak berkomunikasi ya. Dan satu tim itu isinya dari beberapa uh, cross functional team ini, jadi background-nya beda-beda, nggak silo-silo. Jadi, kayak developer sama developer doang, developer back-end sama back-end, end sama back-end. Back jadi, ini kayak dijadiin lebih satu sih, jadi di situ ada bisnis analisnya developer-nya, ada orang quality engineer-nya, ada tim ops-nya, ada tim security-nya, dan lain-lain. Dengan begini, mereka menjadi satu tim yang uh, diharapkan lebih sering berinteraksi, lebih sering berkolaborasi, kerjasamanya lebih bagus, dan tiap-tiap orang itu dapat share tanggung jawabnya, tanggung jawab jadi milik bersama semua untuk masalah building fiturnya, deploy fiturnya, sama maintain produk atau fiturnya. Ada lagi cara lainnya itu untuk uh, messenger trend, jadi kayak uh, trend the messenger. Uh, maksudnya di sini adalah kita pengen bahwa setiap anggota, tim member itu mau aktif dan untuk uh, senang untuk berikan informasi, walaupun itu informasinya, let's say hal yang buruk, yang let's say fiturnya kerilis di production dan itu impactnya gede. Ternyata ada masalah di, di situ uh, dan ditakutnya di kemudian hari banyak uh, user atau customer yang pakai uh, platform kita atau fitur itu bakalan komplain. Nah, yang bawa berita buruk ini uh, diapresiat lah, T jangan dikambing hitamin malah kayak lo malah ngasih kabar yang enggak enak sih ya. Kalau dikambing hitamin pasti dia juga nggak bakalan memberikan informasi yang serupa di kemudian hari. Padahal, kalau dia mau dengan sukarela sama mau aktif ngasih informasi ini kan itu juga bisa bantu tim untuk Uh, apa, deteksi masalah ini lebih cepat, jadi bisa diselesaikan juga dengan lebih cepat. Terus ada lagi uh, cara lain untuk share resiko di sini, maksudnya itu share resiko dan tanggung jawab akan kualitas, reliability produk, security dan lain-lain di dalam fitur. Jadi semua anggota tim itu punya tanggung jawab yang sama untuk fitur dan produk yang dibikin. Jadi secara nggak langsung si developer pun jadinya jadi ikut tanggung jawab juga sama code yang ada uh, di production area. Jadi dengan terciptanya rasa tanggung jawab yang sama, kolaborasi antar anggota timnya jadi lebih baik. Tentu ini dapat meminimalkan risiko akan code yang di deliver ke production karena lebih banyak orang yang peduli dengan apa yang ada di production sehingga memudahkan uh, menemukan masalah sih dengan cepat yang tadi ya di production tentu juga untuk mudahkan cepat mengatasi masalah. Nah, dan pastinya dengan adanya automation itu akan mengurangi risiko dan tools yang tepat bisa ningkatin cara berkolaborasi dan akhirnya Se, apa, resiko dan tanggung jawabnya juga bisa apa, sampai rata ke semua tim dengan tools yang tepat. Ada lagi cara yang lain dengan uh, bridging uh, encourage atau encouraging bridging di sini. Maksudnya, itu komunikasi dengan fungsional tim lainnya, divisi yang berbeda, sehingga tim ops yang berkolaborasi itu bisa dengan mudah berkolaborasi dengan tim developer. Jadi, terkadang melakukan komunikasinya itu juga nggak perlu yang di kayak benar-benar office time sih bisa di area apa di waktu-waktu yang lebih santai ya mungkin lunch time atau coffee time sehingga komunikasi lebih lancar sih kolaborasinya juga jadi akhirnya nanti bisa lebih mudah dan masalah yang dihadapi juga jadi lebih cepat ya diselesaikan ya cara-cara begini juga bisa kadang-kadang memunculkan ide-ide baru sih atau ide-ide kreatif bersama untuk solve the problem bareng-bareng uh, di dalam tim terus ada uh, failure lead to inquiry ya jadi di sini ya itu tadi ya uh, uh kalau ada kesalahan ya udah jangan kami kami dulu lah yang bikin kesalahan tapi cari aja penyebab masalahnya apa root cause-nya apa dan usahain nggak jangan sampai terjadi lagi jadi mending jangan main tuding atau nyalain orang lain lah kayak oh ini salah developernya nih kodenya begini nih akhirnya di jalannya begini developernya juga balik lagi tunjuk ini salah devops <laughs> devopsnya nggak bisa deploy dengan benar kodenya atau gimana jadi mendingan cari tahu masalahnya kenapa kalau bisa prevent the same thing happen again dan kalau bisa juga untuk uh, bikin gimana caranya dia uh, apa hal-hal yang ini terdokumentasi sehingga di kemudian hari kalau ada masalah yang sama bisa cepat diatasi. Yang terakhir adalah uh, novelty implemented. Jadi itu kayak untuk membuat anggota itu untuk lebih berani sih bereksperimen, mencoba sesuatu atau ide-ide yang barulah. Jadi buat anggota timnya punya kebebasan untuk explore ide-ide baru. Ini juga bisa bisa ngasilin hal-hal yang baru dan luar biasa sih kadang-kadang ya kayaknya kalau nggak salah di Google pun hal-hal yang kayak Gmail dan produk-produk keren itu ternyata dihasilin dari ide-ide karyawannya di luar jam kerjanya dan di luar uh, apa tas kerjaannya dia gitu ya akhirnya dia come up dengan ide itu datang ke perusahaan untuk coba sodorin ide itu dan diterima dan akhirnya jadi produk yang keren gitu kan nah itu bisa aja sih ini bisa di starting di trigger dengan mungkin bikin mini hackathon atau mini conference untuk saling sharing informasi atau sharing knowledge antar tim. Jadi akhirnya satu sama lain lebih tahu apa yang dikerjakan dan lebih menghargai kerjaan masing-masing. Karena kan satu sama lain saling membutuhkan ya. Karena satu sama lain saling melengkapi untuk di beberapa hal. Jadi uh, menurut aku ini hal-hal yang baik juga sih uh, untuk uh, dilakukan untuk bisa dapat uh, generatif kultur yang kita inginkan. Next slide. Oke, jadi ada lima cara juga sih, gimana caranya kita bisa bentuk kultur DevOps yang performanya tinggi. Yaitu tadi uh, yang pertama itu build trust dan make psychological safety uh, uh, as a priority di sini ya. Uh, caranya bagaimana ya bisa kayak mungkin be open to new idea, terus ya, tadi jangan uh, salahkan yang ngasih informasi malah appreciate dan cari tahu masalahnya apa mungkin juga bisa push decision ke yang ngasih informasinya harus bagaimana kalau dia yang menemukan masalahnya mungkin juga banget dia bisa uh, kasih tahu kan how, how to solve the problem juga kan ya dan semua punya responsibility yang sama uh, dan tiap individu itu diperlakukan yang sama sih gitu nah yang kedua itu untuk support kultur uh, learning dan sharing ya itu untuk Uh, gimana sih uh, cara way of working yang lebih bagus? Gitu, terus uh, encourage uh, timnya untuk belajar dari kesalahan, encourage timnya juga untuk sharing, uh, create uh, opportunities, atau share informasi, atau sharing knowledge, sharing, sharing skill, skill baru yang mereka pelajari, uh, dan invest ke growth masing-masing orang di sini ya, untuk bagaimana mereka upgrade skillnya. Uh, improve uh, juga flow information-nya dan communication-nya between uh, team jadi lebih banyak supporting satu sama lain untuk saling belajar dan saling sharing Ada cara ketiga yaitu experiment often, lebih sering bereksperimen. Kalau perlu bikin kompetisi untuk sebuah eksperimen, terus uh, bikin uh, safe to fail system ya yang yang bertahap dan aman gitu untuk dirilis gitu dan deploy. Terus Sebisa mungkin kalau bisa jadiin eksperimen itu ya cara untuk belajar hal baru atau mungkin bisa jadi eksperimen itu jadi pivot bisnis juga di kemudian hari kita nggak tahu makanya eksperimen itu something yang good sih sebenarnya buat uh, tim kita. Terus ada yang keempat yaitu make monitoring sama recovery as priority. Di sini uh, bikin pola-pola uh, monitor di platform kita itu sebagai hal yang penting. Kalau perlu taruh semua bagian itu ada monitoringnya dan bagaimana caranya untuk detect masalah yang lebih cepat dari lini yang manapun kalau kita memang punya servis yang banyak dan gimana cara benar ini yang benarnya yang cepat dan baik ya istilahnya kita jagalah jangan sampai namanya ada bintang satu lah kayak di App Store apa di Play Store karena itu kan susah banget ya untuk balikin reputasi di App Store sama Play Store apalagi kalau yang ngasih komen Uh, bintang satu dulu ya, Kak. Wah, oh, itu kayak pahit banget ya. <laughs> Tapi itu way of kita untuk belajar juga sih, untuk bagaimana caranya cepat bikin platform kita recover dan uh, tidak impact ke uh, user kita. Dan terakhir adalah breakdown silo yang tadi ya, build uh, cross-functional team communication. Uh, gimana caranya tim ops sama tim developer itu bisa jadi lebih satu, lebih nyatu, dan developer itu juga jangan ngoding buat fiturnya doang tapi juga uh, uh, harus tahu uh, bagaimana nanti di deploy-nya, bagaimana monitoring uh, di production-nya biar tahu kalau ada masalah si developer nya yang bisa ikut bantu dan cepat uh, apa fixing the problem, recover the platform. Uh, dan kalau bisa tim ops-nya juga jangan cuma ngurusin deployment sama di production aja, kalau bisa dia juga diajak di sprint planning fiturnya. Uh, software desainnya bakalan bagaimana testingnya juga gimana sama fitur developmentnya jadi uh, let's say nih contohnya kayak uh, security itu kan sebenarnya bisa diimplement dari awal dari sejak developer uh, code the features jadi nggak perlu nanti di akhir udah jadi dulu fiturnya baru dibikin baru dipikirin gimana uh, secure the platform kan kalau bisa dari code dan ada yang bisa dilakukan dari uh, sisi depan ya loh baik dari depan dari sisi depan jadi mempermudah tim ops juga nanti pas konfigurasi apa konfigurasi Uh, setting security nya pas udah di production Atau di deployment nya gitu. Next uh, Oke okay. Jadi Dalam tadi ya kita kan udah bahas tentang Lima cara untuk uh, bagaimana sih Bikin performa tinggi di DevOps Nah ini ada beberapa tools Yang bisa kita manfaatin salah satunya yang saya Paling suka adalah ini yaitu Agility Halt Radar Jadi uh, Agility Halt ini bisa uh, Bisa memastikan Kayak bagaimana Bagaimana health, gimana sehat, sesehat apa sih uh, platform, tim dan uh, moral uh, timnya juga, dan itu bisa divisualisasikan gitulah dalam bentuk bulat-bulatan ini gitu ya. Dan uh, tools ini juga bisa ngecek kayak kondisi tim di DevOps sama moral tim di DevOps juga sih bagaimana, karena dia ada uh, kayak uh, Agility Health Radar untuk DevOps Assessment. Oke. Okay. Uh, Uh, DevOps, uh, health assessment ini memang banyak uh, dipakai di beberapa perusahaan terutama yang sangat-sangat uh, peduli sama bagaimana uh, apa uh, production side nya dan memang di sini tuh banyak-banyak uh, uh, value sih yang bisa kita uh, take dari situ karena ini banyak-banyak berhubungan sama bagaimana tim, bagaimana enabling innovation, risk taking, feedback loop, lead and learner experience sama bagaimana sih enabling bisnis agility-nya juga. Sih. So, ini menurut saya hal yang cukup oke okay kalau dicoba, kalau kalian ngerasa punya tim yang cukup lumayan gede, traffic kalian tinggi, dan kalian pengen tahu sih bagaimana, how how good is your default culture is. Next slide, Mas. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, di sini, uh, apa? dengan tadi kita udah bahas tentang gimana check healthnya apa segala tentu kita pengen uh, dengan Western Western organization culture ini kita bisa punya culture DevOps yang bagus culture DevOps yang bagus di kita punya ci yang bagus juga nah CI/CD yang bagus juga tentu itu nggak bisa semerta-merta satu hari implementasi CICD, running the Jenkins, all the thing, run up and run, automated testing, terus wala. Kita punya CICD yang sempurna kan? Karena tiap-tiap organisasi pasti punya cara implementasi CICD-nya masing-masing. Karena masing-masing punya bisnisnya juga yang berbeda-beda mungkin dan kebutuhan CICD-nya untuk perusahaan A belum tentu juga sama dengan perusahaan B. Makanya butuh learning antara in-between proses bisnis sama bagaimana implementasi CICD untuk bisa deliver kebutuhan bisnis. Nah. Continuous improvement, improvement menurut saya itu adalah sangat penting karena dengan berjalannya waktu kita bisa pelan-pelan naikin standar kita tapi kita bisa doing the whole thing like doing action, planning, check and do all the thing again uh, dan itu terus improve dengan menaikkan kualitas kita while sambil waktu berjalan pelan-pelan kita juga bisa secara tidak langsung menaikkan standar dari uh, platform yang kita buat karena Uh, ini menurut uh, Mark Twain lagi ya bahwa continuous improvement is better than delayed perfection. Jadi continuous improvement, improvement yang bertahap, pelan-pelan naik, uh, rilis satu demi satu berlahan itu lebih bagus sih daripada harus uh, ditunda nanti tapi sempurna tapi akhirnya endingnya biasanya banyak masalah yang harus kita hadapi di kemudian hari. Next slide, oh. oke. Okay. Next slide, Mas. Oke. Okay. Jadi, kultur change and the behavior that drive it. So, dari dari pengalaman bekerja saya sih dari tahun 2002 sampai sekarang ya, sebetulnya saya sendiri dari 2002 sampai uh, 2009 itu saya banyak bekerja dan berkutat di dunia manufaktur ya. Dan dulu ya kerjanya banyak berhubungan sama robot sih, sama PLC dan manufaktur benar-benar terjun fully di dunia itu baru tahun 2009. Dan saya lihat banyak banget contoh proses continuous delivery itu yang mirip banget dengan apa yang ada di manufaktur. Kayak cara mereka membuat produk mereka dan deliver produk yang dihasilin pabrik mereka tuh ke customer. Ya gimana caranya yang terbaik lah gitu ya. Dan proses ini juga sama, ada yang pakai kanban juga dan lain-lain lah gitu ya. Berapa metode yang lain itu juga mirip banget sih dengan apa yang ada di Toyota Manufaktur sih menurut aku yang dijadiin banyak banget contoh di manufaktur seluruh dunia itu bagaimana Toyota Run uh, their uh, process in manufacturing dan yang saya lihat itu banyak banget mirip kemiripannya dengan proses-proses di Continuous Delivery uh, jadi salah satu uh, jadi ada seseorang namanya John Shook ya salah seorang karyawan Toyota di Amerika pertama sih yang jadi manajer. jadi ini Pertama kalinya orang Amerika jadi manajer ya di perusahaan Jepang gitu ya di Toyota waktu itu. Dia, beliau mengumpak, uh, beliau tuh banyak bahas tentang bagaimana uh, uh, manufacturing, manufacturing sama six sigma. Uh, di situ dia describe uh, his experience yang uh, dia coba transforming kultur waktu itu, uh, kultur uh, pabrik dia di California melihat uh, uh, pabrik yang dulu dia pernah kerja di Jepang. Jadi, Uh, menurut dia ini, uh, yeah. uh, experience taught me that was so powerful uh, was that the way to change culture is not to first change how people think. Jadi untuk merubah sebuah kultur bukan ternyata uh, merubah cara berpikir orangnya itu, tapi merubah behaviornya atau uh, tindakan-tindakannya apa yang dilakukannya sehari-hari. So uh, hipotesa ini sih yang sebetulnya Uh, yang uh, didevelop dari uh, Lean sama Agile Movement ini untuk uh, implement uh, perspektif uh, bagaimana sebuah kultur uh, harusnya uh, terbentuk ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya kalau dilihat dari behaviornya tentu dengan ini kita bisa uh, uh, bisa lihat sih bahwa Lean Management juga di sini punya punya ambil juga sih untuk gimana kita bisa create uh, si Western organizational culture yang kita mau untuk jadi generatif culture tadi tentu disupport dengan continuous delivery yang baik dan lean management yang baik kita bisa dapat sih uh, apa praktis yang terbaik untuk uh, Western organizational culture ini oke okay. next slide mas oke okay. jadi sebetulnya apa yang saya bicarakan semua tadi ini ada di buku yang Accelerate ini. Ini referensi-referensi saya kalau teman-teman mau baca. Jadi beberapa slide tadi sebelumnya itu most likely semuanya ada di buku Accelerate ini. Uh, dan kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang itu bisa baca beberapa buku ini. Yaitu salah satunya buku Accelerate. Terus di DevOps Handbook kayaknya hampir semuanya udah tahu ya. Dan rata-rata most likely DevOps kayak jadi ini, ini salah satu buku yang wajib mereka baca. Ada lagi satu cerita unik yaitu the Unix Project ini sebetulnya novel tapi ceritain sebuah IT project dan ini masih related dengan dunia DevOps. Kalau teman-teman berminat untuk baca ini juga buku yang bagus untuk dibaca. Terus ada buku tentang Continuous Delivery. Ini banyak bahas tentang uh, guideline dari software biar lebih cepat sama mengurangi risiko pada saat deploy ke production dan gimana caranya naikin kualitas software yang di deploy. Di sini banyak praktis tentang teknik-teknik untuk deploy dan release ke production. Uh, juga banyak bahas tentang best uh, monitoring sama tracing di production. Efektivitas penggunaan virtualisasi sama dependency management juga ada dibahas di buku ini. Buku ini juga ngajarin tentang fundamental kayak mengenai continuous delivery dan teknik buat uh, deployment pipeline yang bagus. Bagaimana sih serta visi yang uh, pas untuk bikin ekosistem delivery yang bagus. Uh, terus ada buku satu lagi yang tentang efektif DevOps. Ini juga buku yang bagus. Jadi aku saranin kalau pengen coba banyak ini lima buku ini termasuk bagus untuk DevOps. Ini juga nggak bahas technical thing doang. Dia juga banyak bahas tentang kultur, kultur di devops bagusnya bagaimana, sebagaimana sih managing uh, di area devops ini. Terus, buku ini juga bahas tentang kolaborasi tim sama tantangan untuk bikin kultur di devops. Sama buku ini bahas juga oh, tentang banyak, uh, kayak apa tipikal-tipikal orang yang bakalan berkecimpung di uh, tim devops. Sama, dia juga ada sih, bahas sedikit uh, teknikal sama aspek kultural di dalam devops yang. Bisa reflecting bagaimana sih tim itu bakalan berkolaborasi, dan bagaimana mereka bisa berhasil, dan bagaimana yang kelihatannya timnya bakalan gagal. Uh, ada beberapa referensi uh, link juga di sini, nanti mungkin ini bisa di-share presentasinya yang related to uh, beberapa uh, presentasi saya tadi di beberapa slide sebelumnya. Oke, okay. next, oke, okay. segitu saja dari saya. Terima kasih. Keep smile and happy coding, guys saya kembalikan ke uh, PJ, thank you PJ. Oke okay, Mas Rendra, thank you banget sharingnya sambil senyum, <laughs> keren banget Mas, Buat oh, wow baterinya ternyata kita bisa tahu ya kalau si ICD itu ya kayak pun yang awam gitu ya jadi ngerti kalau misalnya mau nerapin si ICD itu kalian juga diperlukan budaya organisasi yang mendukung metode dan implementasinya jadi kayaknya teman-teman juga nanti harus belajar nih mendalami DevOps ya kayaknya ya nanti Mas Hendra ada sedikit uh, pertemuan gitu Gak sedikit sih banyak pertemuan di sana. Oke, okay, thank you Mas Rendra. Nah, sekarang teman-teman tadi udah tahu ternyata DevOps itu butuh culture, butuh budaya. Tapi sekarang kita mau belajar lebih lagi nih sesuai dengan konteks industri. Jadi gimana sih teman-teman sebenarnya metode CICD ini diimplementasikan di sebuah perusahaan. Aku yakin pasti penasaran juga dong. Nah tentunya teman-teman kita cari tahu lebih dalam, lebih deeper, menyelam ke dalamnya. Kita panggil aja langsung sama expert yang kedua. Ada Mas Steven. Oke, halo Mas Steven. Halo, selamat malam. Selamat malam. Nah, Mas Steven ini adalah Principal Engineer dari Home Credit Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama kita kasih panggungnya langsung sama Mas Steven. Mas Steven, silakan waktu dan tempat. Ya, baik. Terima kasih, Mbak PJ. Oke. Uh, ya jadi uh, tadi kan Mas Rendra sudah menjelaskan ya bagaimana sih kultur di DevOps itu terus gimana organisasinya, uh, gimana people-nya. Nah mungkin kalau saya nanti akan membahas gimana sih implementasinya di sebuah company uh, lebih tepatnya nanti uh, implementasi di company Home Credit Indonesia. Nah bisa di slow slide-nya. <tuh> Ya, Tema yang mau saya bahas nanti adalah implementasi CICD, dan bagaimana sih CICD ini bisa meningkatkan produktivitas teman-teman semua? Dan di sini, saya juga akan menjelaskan gimana cara desainnya atau implementasinya menggunakan GitLab. Oke, sekilas karir saya, jadi saya sendiri sebenarnya memulai karir sebagai mobile developer ya teman-teman uh, saya pernah bekerja di OLX Indonesia dulu salah satu bawahnya Mas Rendra juga karena dia dulu sebagai head of development saya sebagai mobile developer kemudian saya juga pernah di belanja.com sebagai lead Android developer <tuh> dan sekarang uh, bertugas di Home Credit Indonesia sebagai principal engineer. Next. Nah, uh, kurang lebih topik yang mau saya bahas nanti, uh, nanti saya akan bercerita gimana sih uh, uh, di masa-masa home credit sebelum kita implementasi CICD. Kayak misalnya waktu development itu gimana kondisinya, gimana waktu testing, gimana waktu deployment. Kemudian nanti saya juga akan menjelaskan perjalanan kami di CICD, cd uh, Gimana kami mendesain CICD pipeline. Dan implementasinya menggunakan GitLab. Nah, kemudian uh, nanti gimana sih? Uh, apa manfaat yang kami dapat uh, setelah implementasi CI/CD? Oke okay, next. <tuh> Oke okay, uh, mungkin sebelumnya nanti uh, saya coba cerita gimana sih hmm, pengalaman saya waktu kerja di Home Credit uh, di masa-masa sebelum kami mengimplementasi CI/CD. Nah kan kalau misalnya kita bercerita soal software development kan pasti ada teman-teman sudah pahami ada proses development, ada proses testing, kemudian setelah dites ada proses deployment. Nah di masa-masa atau di fase-fase development sendiri kami menemukan banyak tantangan nih sebelum implementasi CICD. Nah salah satunya adalah waktu kami Develop suatu fitur kami itu cenderung melakukan code di fitur branch yang panjang gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu istilah git flow, nah itu kan praktisnya sendiri disarankan untuk bagaimana kita membuat branch di git dengan fitur branch gitu. Jadi selama kita develop fitur, kita codingnya di dalam isolated Brands. Nah, cuman uh, kendalanya adalah um, fitur branch yang panjang ini atau yang lama developernya sering menimbulkan uh, konflik ketika mau di merge misalnya mau di merge ke development atau ke misalnya master branch. Nah, <tuh> ini juga uh, cukup jadi kendala buat kami dan uh, terutama ketika kita menggunakan fitur branch yang panjang, nanti testingnya juga akan panjang. Jadi ketika kita develop fiturnya lama, nanti yang akan dites oleh tester ya fitur yang yang di develop yang lama itu. Jadi <tuh> uh, semakin banyak atau semakin panjang fiturnya, test case yang akan dites oleh tester itu pasti semakin panjang. Jadi uh, cukup merepotkan uh, tim QA atau tim tester juga. Nah, uh, selain itu uh, kami juga uh, waktu itu mengimplementasi banyak branch untuk tiap environment misalnya kita punya branch dev. Nah, branch dev ini nanti yang akan di deploy di development environment. Terus ada juga yang preprod. Jadi preprod nanti di untuk branch untuk di deploy ke pre-production atau staging. Nah, terus kemudian ada lagi branch namanya production. Production ini yang akan dirilis ke production. Oke. Okay. Uh, masih uh, back. Oke. Okay. Uh, tantangan ketiga di dalam fase development uh, kita juga enggak uh, ada uh, verifikasi gitu. Jadi misalnya uh, kita tidak membuat unit test, kita tidak ada code review. Nah ini yang penting nih buat teman-teman jangan sampai... Uh, tidak ada code review di dalam uh, fase development mereka. Jadi, ya itu yang kita alami. Nggak uh, ada code review bisa bisa saja menimbulkan isu kedepannya karena code-nya nggak ada yang cek. Terus kita juga nggak bikin unit test, unit testnya uh, coveragenya rendah. Ya itu bisa akan menimbulkan masalah di kedepannya. Next. Nah, kalau untuk di fase testing sendiri. Uh, ya yes. mungkin teman-teman juga banyak yang masih mengimplementasi uh, seperti ini jadi kita masih melakukan manual testing jadi manual testing seperti misalnya kalau kita ngetes mobile app ya kita klik uh, ngisi misalnya form manual kemudian ngeklik tombolnya manual dan segala macam Nah itu kan pasti effort ya Nah kalau misalnya uh, fiturnya itu pergerakannya cepat atau banyak development, nah nanti yang akan repot ya testernya sendiri ya jadi misalnya fiturnya ini sudah dites kemudian oh ternyata ada bug nih ataupun ada temuan isu nah otomatis kan harus coding lagi, di fix lagi dan kemudian ya harus dites lagi dan manual testing kan nggak nggak cuma satu uh, menit dua menit ya bisa bisa sejam bisa dua jam apalagi kalau uh, kita melakukan regress testing jadi regress itu ya kita tes dari awal sampai akhir gitu semua test case lah istilahnya. Nah, dan juga kita kalau melakukan testing itu biasanya suka last minute nih. Jadi maksudnya last minute ketika sebelum sprintnya selesai. Jadi misalnya kita satu sprint itu kalau kita pakai scrum misalnya dua minggu, ya kita setelah mendekati dua minggu baru melakukan testing. Nah kalau kayak gini kan, misal nih kita pas testing ketemu isu ya. Kita cuma punya waktu beberapa hari doang untuk ngefix itu sebelum misalnya ditargetkan untuk deploy gitu jadi jangan sampai sehari sebelum deploy kita baru testing nah kalau ada isu dan butuh development panjang kan berbahaya ya nah itu mungkin yang kita hadapi yang di fase testing nah kemudian di fase development sendiri next <tuh> oke okay, uh, untuk deployment sendiri kita juga eh, tadinya masih manual ya jadi kayak misalnya kita developernya nge-build satu artifak kalau misalnya kita pakai Java kan kita pasti build namanya jar file ya kita build jar kita kasih ke tim server dan tim server yang nge-deploy itu ke ke server gitu <tuh> nah eh, kalau misalnya kita melakukan manual testing ya pasti kan eh, Uh, pasti ada, akan ada banyak downtime ya jadi kayak misalnya uh, tim server perlu klik sana klik sini untuk melakukan deploy karena itu kan pasti ada jedanya. nah nggak bisa langsung uh, versi yang baru itu up sebelum versi yang lama misalnya di di destroy gitu nah pasti di situ ada downtime kalau misalnya kita melakukan manual deployment nah itu salah satu ke kekurangan juga kalau kita melakukan manual nah Uh, kemudian, uh, nah ini mungkin masalah setiap orang ya. Kalau misalnya kita uh, terpaksa nih harus deploy malam-malam ya. Jadi kayak kita udah capek nih uh, dev, uh, development dari pagi sampai sore, terus dipaksa harus deploy malam-malam. Nah gitu, udah gitu nggak dibayar lagi lemburnya ya. Jadi udah menderita lah istilahnya. Jadi uh, ini kita juga alamin. Gimana sih dulu uh, sakit-sakitnya? soalnya deploy malam-malam terus harus kerja lagi besoknya dan ya itu uh, salah satu pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran juga oke okay, next <tuh> nah uh, setelah uh, kita mengalami beberapa fase tersebut nah ini kita mulai nih uh, ada inisiatif untuk gimana sih Caranya kita mau mau improve cara kita bekerja supaya kita bisa lebih produktif. Nah ini saya mau ceritain ini gimana sih jurninya Home Credit Indonesia uh, mengimplementasi CICD dan tantangannya apa aja sih? Nah next, oke okay. uh, sebelum implementasi CICD uh, terutama kalau kita ber, uh, apa bicara tentang tools ya CICD tools uh, ada tahapan yang harus kita lalui dulu misalnya. Uh, sebelum kita implementasi CI-CD kita sudah pakai Scrum ya. Jadi mungkin beberapa bulan sebelum implementasi kita juga sudah uh, coba melakukan Scrum. Uh, kita uh, sudah pakai Dedicated Scrum Master dan dengan Scrum itu sebenarnya kita setidaknya misalnya dengan dibagi menjadi dua minggu sprint uh, delivery, uh, delivery kita bisa bisa lebih terbagi gitu. Jadi bukan kita developmentnya sebulan atau dua bulan baru deploy, tapi mungkin dalam waktu dua minggu sudah bisa ada yang di deploy gitu. Ada sudah bisa ada yang dirilis ke user. nah setelah kita implementasi Scrum, kita mulai coba-coba nih pakai uh, version control system terutama yang punya GUI-nya misalnya kayak uh, GitLab dan GitHub dan segala macam. Tapi di case kami kami pakai GitLab Nah, setelah kita coba-coba pakai GitLab, uh, kita mulai dengan praktis trunk Base. Jadi, mungkin kalau teman-teman <coughs> uh, baca beberapa flow untuk uh, gimana sih memaintain um, code dengan hmm, Git, kan pasti ada banyak ada banyak flownya ya. Salah satunya kayak Git Flow, terus ada GitLab Flow, GitHub Flow, terus ada trunk Base dan segala macam. Nah, biasanya. Uh, flow yang disarankan ketika kita implementasi CI itu adalah trunk based development nanti bisa teman-teman baca apa sih trunk based development itu tapi intinya kita menggunakan single branch sebagai integrasi misalnya master jadi kita hanya pakai master nanti deh deploymentnya akan dari single branch itu nah kemudian kita mencoba improve code kita dengan menulis unit test nah kita mulai belajar tuh dan kita banyak melakukan sesi uh, gimana caranya uh, melakukan unit testing karena CI tanpa unit test ya percuma gitu karena uh, uh, tujuan dari CI CD itu bukan sekedar kita otomatis deploy ke production karena kalau misalnya kita deploy ke production tanpa quality ya sama aja nanti akan blunder di sisi kita gitu nah setelah kita memastikan kualitinya baru kita implementasi tools uh, menggunakan tools yaitu GitLab CI. Next. Nah, ini uh, salah satu pipeline yang uh, kami coba bikin. Jadi, uh, uh, basically kita punya dua pipeline. Jadi, pipeline yang ada di di master atau di main branch dan pipeline yang ada di uh, merge request atau pull request. Nah, uh, kan sebelum sebelum kita integrasi ke master biasanya kita melakukan merge request dulu jadi ketika ketika kita develop suatu fitur misalnya coding 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 uh, udah selesai nih kita melakukan uh, pull request atau merge request uh, supaya bisa direview nah uh, sebelum itu di approve uh, nanti akan ada pipeline jalan untuk ngecek uh, commit yang kita bikin ini Kira-kira uh, impact nggak sih ke master branch atau dia akan membuat isu baru nggak ya? Nah, nah disinilah peran uh, merge request pipeline untuk ngecek atau memvalidasi commit kita sebelum masuk ke master. Nah biasanya sih kes, uh, kita desainnya ya pasti ada uh, menjalankan unit test, kemudian ada integration test, ada sonar analisis. Nah ini salah satu Uh, terus, yang paling sering dipakai juga, ya. Jadi, kita bisa ngedetect kayak coverage-nya berapa, duplication-nya berapa, ada isunya atau enggak. Misalnya, kayak code smell, nama variabelnya kurang bagus atau kurang deskriptif. Nah, itu bisa dideteksi oleh sonar. Nah, uh, mungkin kita bisa menambahkan job-job lain, kayak Lin Lin itu, kayak ngecek uh, struktur atau uh, validasi sintaks, ya. Jadi, misalnya, teman-teman ada project. Uh, yang pakai YAML, nah itu bisa divalidasi dengan LIN. Nah, gitu, nanti uh, setelah itu kita bisa menambahkan uh, job baru, misalnya kayak kita mau ngecek uh, coverage-nya atau kita mau nampilin report dari JUnit-nya. Nah, itu bisa di, dilakukan setelah validasi. Nah, kalau misalnya pipeline-nya sudah hijau nih. Jadi kalau kita biasanya kalau di pipeline itu pakai istilah hijau, hijau itu artinya green, jadi cek semua atau pas semua. Nah setelah itu baru dilakukan code review secara manual. Nah kalau sudah di code review oleh peer, biasanya baru deh kita merge ke master. Oke okay, next. Nah tadi kan uh, pipeline yang jalan di merge request. Nah gimana setelah Uh, pull request atau merge request itu di merge. Nah nanti di di master sendiri atau di main branch-nya atau di trunk-nya itu akan jalan pipeline juga untuk kayak nge-build uh, artifact-nya misalnya dia Java ya jar kemudian kalau uh, kita sudah pakai docker ya dia akan nge-build uh, docker image. Nah nanti setelah itu uh, dia bisa dipublish juga ke Artifact storage misalnya kalau di kita kita pakai Nexus Kalau untuk docker kita punya docker repository sendiri Atau kalau pakai gitlab Teman-teman juga bisa memanfaatin Gitlab repository untuk kontainer Seperti itu nah setelah di Build Kemudian di tagging Nah baru deh kita deploy ke Development secara otomatis Jadi ketika MR-nya atau PR-nya itu di merge ke master, nanti otomatis akan di deploy ke development. Nah, setelah di deploy ke development, kita juga punya yang namanya automated testing. Nah, kita sudah pakai terus yang namanya katalon ya. Katalon ini pasti teman-teman udah tahu juga. Jadi kita bisa mengautomate testing kita misalnya kayak mobile apps kita otomatis isi form terus kemudian klik nah itu akan dilakukan se -se semacam bot gitulah istilahnya nah di situ dengan begitu kita nggak perlu lagi tuh melakukan regres secara manual jadi setiap ada perubahan ya udah biar bot yang menjalankan testingnya jadi ya istilahnya testing eh, tester itu bisa santai-santai lah sambil minum kopi dan Segala macam gitu, jadi memudahkan uh, tester untuk melakukan testing. Nah, untuk uh, tahap selanjutnya, biasanya kita juga uh, deploy ke staging, tapi karena di home credit sendiri kan kita sangat regulated, ya. Jadi, kita harus comply sama OJK, comply sama ISO, comply sama PCI DSS nah jadi flow yang kita pakai itu nggak bisa otomatis sampai production jadi untuk development itu bisa otomatis tapi kalau staging dia mesti manual by click jadi maksudnya itu ada satu orang tim server biasanya yang yang mengeksekusi itu tapi manual ini dalam arti cuman by action click gitu tapi untuk proses di belakangnya tetap otomatis. Nah, uh, mungkin next. Nah, ini tantangan yang uh, kami hadapi waktu implementasi CICD. Apa sih tantangannya ketika kita implementasi CICD menggunakan GitLab? Nah, yang pertama adalah uh, servicenya, itu kita banyak ya. Jadi kan kalau di GitLab itu kita kalau mau uh, desain CI/CD kita harus bikin yang namanya dot uh, .gitlab CI .yaml. Nah gimana kalau projectnya itu banyak? Berarti kita kan harus bikin satu-satu ya. Jadi kita harus copy ke semua project itu. Kalau ada 100 ya capek juga ya copy satu-satu. Terus nah uh, selain servisnya banyak, teks-teksnya text juga macam-macam. Ada yang Java, ada yang JavaScript, ada yang Flutter, Android, iOS, dan segala macam gitu. Nah, gimana sih kita mendesain pipeline ini supaya lebih simple? Nah, next, nah, kalau untuk di kita sendiri, kita mendesain pipeline itu dengan cara kita membuat satu repo sendiri, istilahnya kayak centralized pipeline repository. Nah, isinya itu adalah template-template uh, untuk semua tipe service. Jadi, misalnya ada backend yang pakai Java, kemudian ada front-end yang dia pakai JavaScript atau TypeScript, kemudian ada mobile apps dan library. Nah, itu punya masing-masing file sendiri. Uh, file sendiri ini maksudnya punya template yang mulai sendiri. Jadi, nanti setiap service, misalnya ada satu service. Java dia akan uh, include dari uh, central repo ini. Jadi ketika kita istilahnya mau update pipeline-nya, kita mau nambah satu job, kita cukup update di central repo-nya. Nanti semua service yang pakai itu bisa dapat update-nya. Jadi ya ini memudahkan kami juga sih untuk uh, manage pipeline yang kita bikin gitu. Next Nah, selain kita menggunakan metode centralized repo, kita juga membuat atau mendesain pipeline kita itu dengan model modular. Jadi, kayak misalnya nih, Java project itu kan pasti dia toolsnya pakai Maven atau Gradle ya, dan kemudian kalau misalnya dia tipenya microservice yang di deploy ke Kubernetes cluster, kan pasti harus ada komen kayak kubectl untuk deploy dia ke cluster. Nah itu masing-masing tools kita bikin kayak satu YAML sendiri. Nanti masing-masing uh, teknologi ini dia akan uh, nge-include uh, mana yang dia pakai. Misalnya Java Project Service itu dia pakai ya uh, Maven dan kubectl misalnya. Tapi kalau library kan nggak nggak perlu di deploy ya. Jadi dia cukup pakai Maven ya aja untuk uh, misalnya jar jarnya, terus di deploy ke Nexus, misalnya seperti itu. Oke, okay, next. Nah itu kan tadi uh, uh, istilahnya gimana sih cara kita implementasi CI/CD menggunakan GitLab? Nah pasti kan ada yang manfaat ya yang kita dapat ketika implementasi CI/CD jangan sampai kita sudah invest di tools uh, dan kita sudah develop kita nggak dapat manfaatnya nih. Nah, apa sih yang kita dapat next? Oke, okay, nah ini salah satu mungkin yang uh, bisa kita uh, bangkain ya dari ketika kita implementasi CI/CD. Nah, yang pertama itu uh, quality code. Nah, ini yang Uh, mungkin paling akan terlihat ya, kalau implementasi CI/CD cd uh, sebelum kita implementasikan, pasti kita menulis unit test dulu. Nah, itu pasti average uh, coverage-nya akan meningkat, jadi kayak kita juga sudah pakai sonar, dia bisa langsung deteksi berbagai isu, kita bisa langsung fix. Nah, nanti uh, hasilnya di report di sonar kita itu pasti akan bagus tuh misalnya uh, isunya nggak ada, coverage-nya tinggi, di atas 90% dan segala macam. Nah, uh, karena kita juga sudah implementasi katalon, uh, kita ketika melakukan regres itu pasti nggak nggak apa ya nggak redundant jadi ketika ada changes ya udah uh, katalognya itu nanti akan jalan sendiri nah jadi tester itu fokusnya sekarang tinggal bikin automated scriptnya aja jadi nggak perlu oh setiap ada changes oleh developer testing lagi regress lagi nah, itu kan repot nah sekarang dengan adanya katalon setiap ada changes ya nanti akan dijalankan oleh bot untuk ngetes uh, aplikasinya gitu nah untuk deployment sendiri uh, pasti kita masih ada sih yang kayak deploy malam-malam tapi mulai berkurang gitu jadi kadang-kadang ada juga yang di bisnis hour jadi uh, tim uh, jadi lebih lebih happy kemudian ya lumayan membantu untuk supaya nggak terlalu uh, capek lah istilahnya uh, terus uh, dengan kita sering deploy juga ini membantu nih jadi setiap kita merge ke master itu kan otomatis dia akan deploy ke dev. Nah, deployment kita itu akan semakin kecil, semakin sering. Jadi nggak ada lagi tuh kayak testing panjang atau sekali testing ada 100 test case itu udah udah nggak ada. Jadi kita karena deploymentnya kecil, pasti impactnya adalah testingnya juga kecil. Begitu. Oke, okay, next. Oke, okay, ya mungkin ini summary dari materi yang saya bawakan. ya. Jadi, uh, ini kondisi di mana sebelum kita implementasi CI-CD, kemudian setelah uh, implementasi CI-CD. Nah, kayak misalnya dulu kita pakai fitur brace yang panjang. Kalau sekarang kita pakai, uh, tetap pakai fitur brace tapi lebih kecil. Jadi, uh, istilahnya fitur brace-nya itu hanya satu atau dua hari. Kemudian dulu dulunya kita pakai misalnya breast dev, preprod, sama production. Sekarang cuman master aja. Kemudian dulu nggak ada verifikasi. Sekarang sudah ada sonar, sudah ada peer review, sudah ada unit test juga gitu. Dulunya manual testing, sekarang sudah automated. Dulunya kita testingnya deket-deket sprint review nih atau deket-deket mau deploy, sekarang testingnya bisa lebih cepat bahkan bisa kayak di hari kedua setelah sepertinya jalan gitu dulunya manual sekarang deploymentnya otomatis dulunya kita big deployment kita deploy banyak fitur sekaligus sekarang kita deploynya ya kecil-kecil bahkan mungkin bukan satu fitur tapi hanya satu logic gitu dan Uh, kita juga semakin sering deploymentnya. Jadi itu uh, mungkin yang yang bisa saya bagi. Next, uh, ya itu yang bisa saya share ke teman-teman. Uh, gimana sih uh, home credit sebelum mengimplementasi CICD, kemudian saat implementasi dan setelah implementasi apa sih yang kita dapat? Nah, kurang lebih se se uh, seperti itu. Thank you teman-teman sudah mau join. Saya kembalikan ke moderator. Wow, so deep ya. Jadi Thanks banget Mas Steven. jadi gitu ya teknisnya si ICD, ternyata before and afternya tuh beda banget ya. Nih teman-teman nih yang udah kerja atau punya perusahaan sendiri, jangan lupa buat dipraktekin sama engineer-nya ya tentang si uh, ICD tadi. Karena adanya sempat diajarin kan kayak teknis-teknisnya, terus kayak ternyata afternya tuh emang membawa perubahan ya, dan emang meningkatkan performa gitu. Jadi Mas Steven. Thank you banget ya buat sharingnya so insightful. Nah kita kembali ke sesinya. Jadi teman-teman semua, aku yakin dan paham banget nih teman-teman uh, sih pasti banyak pertanyaannya. Aku udah lihat komen-komennya di YouTube wah banyak banget nih komennya nanyain tentang of, oh, nanyain tentang ICD, nanyain tentang teknisnya. Nah jadi teman-teman, ayo kita bahas satu-satu pertanyaan yang teman-teman uh, tulis. Kita bakal pilih beberapa pertanyaan nanti kita sambil jawab bareng uh, dari Mas Steven dan Mas Renda. Oke, okay, nanti uh, pertanyaannya bisa kita lihat di bawah sini ya teman-teman. Langsung lihat aja siapa yang terpilih. Oke, okay, boleh pertanyaan pertama siapa yang terpilih? Oke, okay, dari Firman. Nah, pertanyaannya, mengapa DevOps sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan software atau aplikasi? Praktik apa yang membuat DevOps menjadi lebih efektif? Ini DevOps mungkin pertanyaannya ke Mas Rendra ya. Boleh Mas? Silakan. Oke, okay. sebetulnya pertanyaan ini udah banyak dijawab sama Steve tadi ya. Gimana mm. dia ceritain dari sebelum dia apa jalanin CICD dan jalanin kultur devops yang baik, akhirnya setelah baik dia udah dapat benefit banyak kan kayak lebih sering uh, apa uh, deploy uh, code, code tadi ya, Steven bilang bertahap kecil-kecil tapi safe itu juga nggak ada masalah. Dan kayaknya juga tadi diceritain bagaimana sih cara yang paling bagus untuk uh, create sebuah uh, DevOps yang lebih efektif sih di tim. Uh, termasuk beberapa kultur tadi yang uh, di Western Organizational Culture juga bagaimana tadi kayaknya Stephen cerita kayak what should DevOps do, uh, do sih mulai dari development, testing, sama beberapa uh, metode yang tadi uh, Stephen ceritain tentang pipeline-nya juga sama Gimana sih caranya yang paling efektif untuk biar bikin level itu bisa deliver code lebih bagus ke production? Sama oh, seperti teman-teman, ada ya, sedikit gangguan yeah. dari Mas Rendra. Oke, okay. mungkin boleh ditambahkan kali ya sama Mas Steven. Yeah. Oh, ada, ada datang, sudah datang, sudah aman. boleh okay. dilanjut, Mas. Oke, okay. tadi. Uh, tadi nggak kedengeran ya, <laughs> sorry kedengeran nah, kok mas kedengeran cuman di uh, akhir aja kok cuman dua detik terakhir cuman kepotong Iya, jadi sepertinya kayaknya tadi udah banyak sih dibahas sama Steven ya lebih detail tentang bagaimana impactnya untuk kenapa sih akhirnya kita butuh DevOps kenapa nggak seperti dulu aja misah ada IT operation ada developer karena ternyata dengan mereka jadi satu semua apa yang di deliver di production itu jadinya lebih baik sih dan lebih cepat sebetulnya karena kalau waktu mereka misah begitu ada masalah kan akhirnya itex time juga ta, untuk fix the problem kan nah kalau mereka nyatu mereka bisa lebih cepat sih untuk deliver apapun dan itu mungkin bisa dengan cara yang bertahap kayak tadi yang uh, Stephen Steven bilang dan itu tentunya uh, bikin uh, apa lead time dari software delivery-nya jadi lebih efektif harusnya sih jadinya lebih cepat bukan jadi lama karena ada beberapa beberapa tahap proses yang harus dilalui kan. Karena beberapa tahap itu pun toh sekarang bisa di kayak yang tadi si Steven cerita. Jadi should be all the things itu lebih bagus sih gitu kayaknya. Mungkin dari Steven ada yang mau nambah atau gimana Mbak Pici? Boleh kalau mau ditambah Mas? Uh, cukup uh, terjawab oh, cukup. ya saya <laughs> oleh Mas Rendra. Oke, okay. thanks Mas Rendra. Mas Firman jelas ya jawabannya tadi padat dan jelas dan nanti bisa juga sambil mungkin playback YouTube ini sambil ngeliat nih apa itu diterangkan sama Mas Steven. Oke, boleh pertanyaan selanjutnya dari Fikri Kamal. Nah, disebutkan bahwa salah satu goal yaitu menjaga stabilitas kode di area production salah satunya keamanan. Nah, apa perbedaan DevSecOps dev dan dengan DevOps? Nah, siapa nih yang jawab? Boleh. Boleh, aku jawab kali ya. Boleh. So, uh, DevOps itu kan sebetulnya irisan ya, in between developer, IT operation, sama uh, how the application deliver to the production site ya. Nah, sedangkan DevSecOps itu sebetulnya part of DevOps yang cuma ngurusin masalah security-nya, yang fokusnya di security-nya aja gitu. Jadi, dia sebetulnya bagian dari DevOps, hanya dia lebih fokus ke bagian security-nya aja. Jadi, sebetulnya DevSecOps sama DevOps itu cuma bedanya di fokusnya aja kalau devops lebih lebih gede uh, ruang lingkupnya tapi kalau Setup dia irisan dari semua devops itu irisan in between developer IT operation sama application delivery tapi dia fokus ke security things-nya gitu. Mungkin hmm. kalau ada tambahan dari Stephen dulu. Oke, okay. uh, paling saya mau nambahin dikit jadi Uh, perbedaannya mungkin kalau di sisi implementasi ya, kalau kita uh, implementasi DevSecOps itu mungkin dari sisi pipeline-nya kita bisa menambahkan kayak uh, atau melibatkan tim IT security di situ, kayak misalnya uh, ketika kita merge request bisa bisa aja di review sama uh, tim IT security gitu, misalnya kayak kalau di core banking yang butuh keamanan yang tinggi. Uh, itu pasti kan perlu perlu ada audit juga ya dan dan itu bisa aja dilakukan sesering mungkin misalnya kayak di pull request tadi atau bisa juga kita menambahkan tools untuk melakukan uh, dynamic application security testing atau dasti gitu nah kalau kalau itu sih uh, biasanya kalau perusahaan yang butuh sekuritas tinggi biasanya sudah mengimplementasi itu gitu gitu sih hmm. kalau tambahan dari saya. Oke, okay, thank you. Jadi uh, buat Fikri, Kamal jelas ya tadi perbedaannya uh, dari bagian ini juga perbedaannya Dev Sex Op, dan Dev Ops. Oke, okay, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari siapa? Oh, dari Fa, Farvi, Harvi, sorry, Harfi Novian. Pertanyaannya apa perbedaannya Ops dan QA? Lalu apa perbedaan perannya? Yuk, nih siapa mau jawab Mas Renda atau Mas Tivan duluan? Mas tipean kayaknya. Musti one deh. Oke, sebenarnya kalau ditanya bedanya ya jelas beda ya karena IT ops yang ngurusin kayak saya uh, daily operation, deployment dan segala macam, QA ya. Untuk um, make sure kualitas dari code-nya itu atau dari produknya itu tetap ada gitu. Jadi emang beda. Jadi it, biasanya kalau di di IT company ops itu ada ada IT server kalau QA kita punya QA misalnya yang manual atau QA uh, yang QA engineer atau biasanya untuk bikin automated testing kayak gitu sih. Oh, oke. Okay. Jadi emang udah beda beda di awal ya dari ops dan QA aja udah beda gitu perannya. Jadi uh, buat Harvey itu udah jelas ya uh, tentunya berbeda kan tentu nanti juga perannya lebih berbeda lagi gitu. Oke, okay, kalau gitu pertanyaan keempat dari Rahmat Rajendra. Nah, apa saja yang harus diperhatikan agar dapat membuat testing yang baik? Nah, ini pasti ke Mas Steven nih, testing testingan nih. Boleh Mas langsung? Ya, uh, sebenarnya kalau kita bicara testing kan pasti ada level-levelnya sendiri ya. Kayak uh, kita bisa testing di level unit, terus uh, bisa di uh, level integration, bisa juga di level end-to-end -end gitu nah sebenarnya apa sih yang membuat testing itu baik uh, yang paling penting itu adalah uh, gimana tes kita itu bisa bikin kita confident itu aja sih kalau misalnya dengan testing itu kita confident code kita bisa jalan di production dengan aman ya udah itu testingnya baik artinya tapi kalau dengan kita misalnya sudah bikin automated testing yang banyak tapi setelah di mau di deploy kita masih ragu nih uh, uh, testing uh, saya Bakal bisa ngadetek isu nggak ya? Nah, kalau misalnya kita masih nggak yakin, artinya ya ada yang salah dengan testing kita. Nah, masalah implementasinya gimana bikin testing yang baik, itu udah banyak ya dibahas di beberapa topik. Tapi ya parameter yang saya gunain, seberapa confident kita dengan testing kita. Oke, jadi buat Rahmat, kuncinya cuma satu. Uh, percaya diri, yakin gak sama testingnya benar atau enggak, kalau yakin segalanya pasti dilancarkan, gitu kan itu udah umum lah ya. Nah selanjutnya boleh dong pertanyaan kelima. Dari Revia, untuk bisa menguasai DevOps apakah harus menguasai suatu bahasa pemrograman tertentu atau terkait? Wah gimana nih apa ada bahasa-bahasa tertentu yang harus kita tahu nih Mas Rendra dan Mas Steven boleh dijawab? Kapan dijawab? jawab oh, Mas oh, Steven? Oh Mas Steven deh. <laughs> Oke okay, uh, ya jadi mungkin kayak di yang diceritain Mas Rendra tadi kan DevOps itu kan sebenarnya culture ya tuh. Uh, sebelum kita implementasi pasti ya harus ada yang dibenahi dulu dari sisi culture, people, manajemen dan segala macam. Nah apakah harus menguasai bahasa tertentu? Ya, ya enggak karena kembali lagi DevOps itu bukan tools. Nah uh, kalau misalnya implementasinya uh, sendiri itu uh, pasti ya karena implementasi di software development pasti kita harus uh, berhubungan sama tools tertentu, tapi kembali lagi kalau kita bicara dengan devops yaitu ada sebuah culture gitu. Nah mungkin dari Mas renda bisa menambahkan ya sepakat sama Mas Stevenfan sebetulnya jadi kayaknya nggak perlu ada bahasa tertentu sih sebetulnya balik lagi bisa dibilang itu kan sebenarnya ya tadi kultur ya jadi kalau masalah bahasa bisa balik lagi kayak teks teks-teks yang dipakai apa ya udah mungkin itu bahasa yang perlu dikuasai sih karena kan itu yang bakalan di deploy ke production juga dan memang ada ekspektasi S-DevOps itu mengerti tentang apa yang di deploy kode uh, nya apa aja yang di deploy yang ditaruh di production jadi kalau ada masalah si DevOps ini juga bisa uh, doing let's say uh, ya uh, analitik yang dari sisi dia lah yang bisa cepat paling nggak dia bisa ngasih prediksi bahwa oh sebetulnya masalahnya di sini nih benar apa enggak dia bisa nanti diskusi lagi langsung sama developer ya untuk validasi benar nggak sih masalahnya di situ jadi kalau masalah bahasa kembali ke stack 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 yang dipakai sih apa gitu ya kira-kira seperti itu ya. Oke, okay, jelas juga. Ternyata ini teman-teman juga banyak yang nanya tentang DevOps sama DevSecOps ya. Nanti tenang teman-teman. Kalau misalnya penasaran lebih lagi tentang DevOps, terus DevSecOps, kita bakal bahas minggu depan. Kita bakal bahas lebih dalam sama pembicara yang beda. Tapi kalian bisa nanya lebih-lebih lah tentang DevSecOps atau juga DevOps. Kita bahasnya lebih dalam minggu depan. Nah. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya karena waktunya juga ternyata sudah berlebih sudah malam gitu ya. Dan kita langsung aja pertanyaan terakhir kita, kita show di sini. Dari ada ah dari Tito. Oh, sudah habis ya pertanyaannya? Oke, okay, ternyata teman-teman, maaf ya, ada kesalahan teknis sedikit. Pertanyaannya sudah habis. Uh, Oke, okay. tadi sudah terjawab semua pertanyaannya. Nanyain tentang teknis, nanyain juga tentang uh, gimana dan perbedaannya tentang depth of, juga tentang culture. Oke, okay, kalau gitu kita langsung aja ke sesi berikutnya. Aku yakin ini sesi yang ditunggu-tunggu apalagi sama yang stay dari awal acara sampai ini entar lagi mau selesai. Nah, ini dia sesi giveaway. Nah, teman-teman bakal ada giveaway berupa saldo home credit pay senilai masing-masing 200 ribu loh. Masing-masing 200 ribu buat tiga pemenang. Dan ada tiga paket langganan di coding selama 30 hari. It's free buat enam orang yang nanti kepilih. Nah, teman-teman yang belum tahu tentang Home Credit Pay itu apa, aku kasih tahu ya. Jadi Home Credit Pay itu adalah layanan imani e atau uang elektronik yang bekerja sama dengan Cash Pro. Layanan ini dapat kamu gunakan sebagai salah satu metode pembayaran dan pembelian melalui aplikasi My Home Credit ya, teman-teman. Download dulu My Home Credit ya nah home credit bisa kamu download di smartphone iOS ataupun Android. nah dengan home credit pay ini kamu bisa bayar iuran BPJS, tagihan sehari-hari kayak listrik, air, pulsa, kartu pasca bayar sampai paket data semuanya udahlah bisa pakai home credit pay. nah dengan home credit pay pokoknya kamu bakal lebih mudah buat transaksi karena udah pakai uh, scan kris uh, QRIS. nah nggak ada di toko yang nanti uh, terdapat scannya. Nah, teman-teman, ini dia caranya gampang banget, teman-teman. Tinggal scan aja uh, QR code di sini atau langsung buka link bit ly tech giveaway satu. Ingat ya huruf besar dan kecilnya berpengaruh. Jadi kalau kalian mau tulis sendiri, kalian bisa tulis di sini langsung. Dan uh, selanjutnya bisa kalian langsung aja. Sorry, ada kesalahan. Sepertinya uh, layar saya mati sampai di closing statement. Nah, teman-teman tadi udah belajar banyak banget ya tentang si uh, ICD, bagaimana? Uh, kita mengimplementasikan bagaimana kulturnya juga berpengaruh. Gitu, ternyata dari culture ini pun nanti uh, berpengaruh gimana kalian performanya bisa naik seperti itu. Nah, uh, sebelum kita tutup, kali ya boleh kali uh, dari Mas, atau misalnya ada pesan-pesan nih yang ingin disampaikan, boleh dong langsung aja. Um, dari Mas Steven dulu kali ya ada nggak sih yang pengen disampaikan? Oke, okay, uh, mungkin closing statement dari saya. Uh, yang penting kalau misalnya kalian mau implementasi CICD, cd uh, jangan terburu-buru mulai dari tools gitu. Jadi pahami dulu apa sih itu CICD, itu. Misalnya kayak. Uh, Sebelum CICD kita harus praktis Agile dulu, kita harus implementasi Trunk is dulu, kita harus bikin unit test dulu supaya CI pipeline kita itu uh, bagus gitu. Jadi sebelum mengarah ke tools uh, mungkin kita belajar dengan uh, culture-nya dulu, kemudian praktis-praktis sebelumnya kayak yang tadi saya bilang paling itu sih closing statement saya. Oke, okay. ada tambahan lagi? Dari Mas Rendra atau Mas Tipon, atau itu saja cukup. Oh, kalau dari aku, closing statement paling untuk teman-teman yang mungkin baru mau coba berkarir jadi DevOps Engineer atau jadi DevSecOps, ya inilah dari kantor duanya Ya, mungkin mulai aja sih, dengan mulai cari tahu apa sih sebenarnya DevOps, terus kenapa sih pentingnya CI/CD si buat uh, di kultur DevOps terus. Kalau memang mau coba implement itu kayak di perusahaannya, seperti yang Mas Steven bilang tadi, mungkin lebih cari tahu sih organisasinya sebenarnya udah siap belum sih untuk implementasi ICD. Orang-orangnya udah siap belum sih. Terus mereka udah punya pemahaman yang jelas belum sih tentang DevOps. Kalau belum ya kalian jadi uh, DevOps kulturnya lah uh, duta duta mm -hmm. DevOpsnya yang ceritain bagaimana sih harusnya implement DevOps yang bagus, <laughs> bagaimana implementasi ICD yang bagus. Mungkin dari situ bisa dimulai sih semua proses-proses ini. Wah, keren banget nih, teman-teman! Tadi dapet, uh, kita bisa bilang nasehat lah ya dari Mas Steven sama Mas Rendra gitu. Kalian bisa jadi, bisa juga jadi duta-duta si -duta ICD se-Indonesia atau sudut se dia ya, Mas. siapa tahu bisa gitu. Nanti ada duta khusus, uh, jadi... Terima kasih loh buat Mas Renda dan Mas Steven buat waktunya, buat materinya. Wow, keren banget ya. Jadi tahu teknisnya, tahu gimana culture-nya. Terus nanti mungkin yang mau punya perusahaan, nanti ada engineer yang di uh, di hire sama kalian gitu ya. Kalian nanti bisa mengimplementasikan. Jadinya performa juga perusahaan kalian tuh bisa balik ataupun kalian yang sang jadi engineer, jadi developer, jadi programmer di perusahaan gitu nanti bisa kasih masukan ke atasan gini loh caranya yang baik gitu dan jadilah dutasi ICD <laughs> oke okay, teman-teman tadi giveaway masih kita buka ya jadi teman-teman masih punya waktu tenang aja sampai besok jam 2.359 atau jam eh, 12 kurang satu menit Nah, Malam-malam jadi Sabtu, kalian masih bisa isi, kalian bisa playback dulu nih. Kalian cari tahu tentang materinya. Nah, nanti giveaway-nya itu pertanyaannya adalah: apa sih insight yang kalian dapat dari acara ini? Nah teman-teman sebelum kita tutup biar nggak ketinggalan update terbaru jangan lupa subscribe YouTube-nya Home Credit Indonesia dan di Indonesia dan jangan lupa follow juga sosial media kami IG, Facebook, Twitternya di Coding dan nih kalian bisa lihat langsung di layar kalian kenalan juga dong sama Home Credit yang buat acara TikTok keren kayak gini Kalian bisa follow IG-nya homecredit.id, Twitter-nya homecredit.id, home dan Facebook-nya homecredit.id. Nah, teman-teman, tentunya teman-teman developer programmer di sini tuh punya kesempatan, loh, kesempatan apa nih? Kesempatan untuk bekerja juga di home credit Indonesia. Bisa jadi kayak Mas Steven selanjutnya gitu, loh. Job yang dibuka sama. Home Credit di lini ya, Home Credit Indonesia. Ini kalian tinggal lihat tuh, nama link nya ada tertera di layar kalian. Home Credit Indonesia, kalian bisa lihat langsung di... Nah, pengunjung acara, aku mau ngasih tahu, TikTok nggak cuman sampai hari ini, tapi kita bakal ada minggu depan di hari dan jam yang sama, hari Jumat. bakal ngebahas tentang hal itu teman-teman. Nah, jadi jangan lupa ya langsung aja di follow, lander notification lonceng semuanya kalian nyalain ya di sosial medianya Home Credit juga sosial medianya di coding. Oke, okay, jadi sesi hari ini telah selesai. Terima kasih sekali lagi Mas Rendra, Mas Steven, thank you so much udah mau sharing sampai malam sampai jam segini. Uh, Terima kasih banyak juga kami dari para programmer dan developer yang nonton nih, yang nungguin dari tadi. Terima kasih banyak. Jadi kami, di atas nama Home Credit Indonesia dan atas nama Decoding, pamit undur diri, selamat malam, happy weekend, see you.